least once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Salam sejahtera, salam hiburan semua. Selamat datang ke channel Berita Malaysia Kini TV ini untuk kupasan berita terkini. Saudara dan saudari semua, sebelum saya teruskan perkongsian berita ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Hari ini kita dikejutkan dengan satu kenyataan ataupun berita terkini berkaitan dengan hiburan yang saya petik daripada satu sumber, yaitu utusan Malaysia yang mengatakan bahwa Yana Hardianili memohon bercerai. Tiada hujan, tiada ribut, tiba-tiba memohon diceraikan. Pelakon Yana Hardianili telah memfailkan permohonan cerai terhadap suaminya, Farid Kamil, pada awal bulan ini atas alasan tiada persefahaman dan telah berlaku perbelahan berpanjangan. Permohonan cerai tersebut telah disebut di Mahkamah Rendah Syariah Subang Bestari dekat sini pagi ini. Bagaimanapun, Farid ataupun nama penuhnya Farid Kamil Zahari enggan melafazkan cerai tersebut. Difahamkan pasangan itu tidak lagi tinggal serumah dan sehubungan itu Hakim Syariah Sukran Yusuf memerintahkan pasangan itu untuk menjalani proses jawatan kuasa pendamai JKP. Permohonan itu akan ditetapkan semula untuk sebut kes pada 28 Maret ini. Saudara dan saudari semua, tunggu berita selanjutnya yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa. Jadi jangan lupa like, jangan lupa subscribe channel ini dan tekan butang notifikasi supaya Anda tidak akan ketinggalan berita-berita info-info terkini yang saya akan kongsikan kepada Anda semua. Jadi terima kasih kepada subscriber channel ini yang sangat luar biasa. Saya berdoa semoga Anda dan seluruh keluarga Anda diberikan kesehatan yang baik dan dimurahkan rezeki Anda. Sekian dan terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi semua.